Bentar. Tidakkah kamera angle kameranya agak aneh? Perasaanku doang atau nonton Blue Archive untuk lihat apa karakter kawaii gitu, senjata apa keren gitu, tembak-tembakan, konsep worldnya. Eh, ternyata malah nonton politik. Iya. Yeah. Akuariumnya besar sih. I see, I see. Osino, Osino, sempat. Kamu mau makan eh? No, 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 no. Orang gila mana yang makan ikan Nemo, Cok? Apa? Tadi apa? Aku masih penasaran, Cok. Cok, mati. Nani, ada. Aduh, mana pengalihan apa? Apa yang dialihkan, what? Lanjutkan menonton Blue Archive yang dimana hari ini sudah mencapai episode ke-7 ya guys ya. Terima kasih yang udah nonton dan like dan komen di video yang kemarin, dan mari kita lanjut video yang episode ke-7 ini. Let's go. Hoshino mukanya serem banget, Pak. Ingatan lamanya. Hoshino dari samping mirip mirip Bocchi ya guys. Bocchi Zarok. Oh no, warung ramen ini masih hancur, Cok. Sedih banget. Itu apaan tuh di kantongnya? Ah, duit yang kemarin hasil rampok kan disuruh ganti rugi kali buat itu. Ini si apa lukanya? Akan nih kah? Apa dia nulis surat permintaan maaf ya? Banyak banget, 1000. Galak juga ya Hina. Elite genius. Bentar. Tidakkah kamera angle kameranya agak aneh? Perasaanku doang atau Anche itu Hoshino. Wow, dia beneran legend berarti pada dulu zaman dulu ya. Takanashi Hoshino. Terus, kalau ini gabungan dari apa nih guys? Ada sayap kelelawar ya. Aru ini memang tidak pandai menjadi orang jahat ya guys ya. Kenapa mukanya begitu? Tentu saja, tentu saja. Of course. Anse. Woi, thumbnail, thumbnail. Thumbnail tuh tadi. Apa katanya bener tetap diusir? Nggak pada punya rumah apa ini cuci? Kasihan amat. Numpang di Abydos kali. Oh, si Rokoka. Pada panik gitu. Minta maaf loh. Respect. Good girl, Haruka. Good girl. Mukanya si Roko malah miwing gitu. Oh, oke. Okay. Nggak takut. Ntar diambil sama orang aja tuh tasnya. Baik banget sih, Haru. Lucu banget kupingnya si Roko tadi. Gerak. Yeah, berteman sekarang mereka. Posenya tuh keren banget sih, sumpah. Kenapa tuh Hoshino? Galau kah? Lu super liat guguk ngudut. Emang di rumah sakit boleh ngudut ya? Bukannya gak boleh. Ah, tokonya emang mau ditutup, guys. Itu kok.
Let me guess. Helm. Perusahaan Kaiser berarti ini main villain ya? Nonton Blue untuk lihat apa karakter kawaii gitu, senjata apa keren gitu, tembak-tembakan, konsep worldnya, ternyata malah nonton politik. Seru sih teh, I mean, and the politics is good to be honest. Kaneda no. Basically yes. Anjay, sensei posenya keren juga tuh. Eh, di atas sekolahnya juga sampai ada pasir loh. Siap, ojisan. Suaranya. Suaranya Hoshino kalau lagi serius keren banget. Oh, gacha gacha guys. Gacha. Lucu banget. Emang bisa makan kue? Biasanya kenapa halonya si Alona ini beda dari yang lain ya? Lebih ekspresif itu loh. Oh, yang dikasih tahu sama Hina ya kemarin. Mantap sensei. Berarti cuma dong bayar hutang juga, tetap kepemilikannya udah bukan milik kita lagi. Sensei kok keren banget sih. Hoshino ini jago ngubah suasana yang apa? Suasana yang lagi murung langsung ceria gitu. Sasuga suhu Abah Hoshino. Mau pada ke akuarium. Enak banget jadi sensei. Oke, langsung ada itu awan bentuk paus. Rami itu Rami. Lah, udahan. Oke, kita lanjut episode ke 8, guys. Jadi ini aku recordingnya beda hari, guys. Jadi I'm trying to remembering what happened last week. Kok sumpah kotanya keren banget sih, aku demen banget lihat langitnya keluar kayak tam 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 tam. Kan saya aquarium. Wait, guys, I think I have something to analyze. Aku punya sesuatu yang harus dianalisa, maaf. Iya, akuariumnya besar sih. I see. Anjay, Bang Hoshino pinter coy. Wow, mereka kelas berapa sih? Masa ini yang belum diajarin? I think that's kind of common. That's common, but whatever. Oh iya, lupa itu kita apa nih? Lupa halo kita. Kita harus menjadi murid Abydos ya ini. Ada. Oke. Okay. Sumpah aku pengen banget lihat akuarium yang ada ubur-uburnya, cuy.
Kayaknya aneh banget itu. Gimana sih cara kerjanya? Bisa nyala, kulitnya transparan. Organnya di mana tuh? Penasaran gue. Eh? Osino, Osino, sempat kamu mau makan? Eh? No, 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 no. Orang gila mana yang makan ikan Nemo, cok? No. So, tayo. Crazy. Orang gila mana yang makan ikan Nemo? That's wild. Kawaii dero? Dimakan juga nih. Eh. Sensei, please use your common sense, alright? Oke, okay, Sensei. Kamu agak sedikit red flag di sini, but okay, it's fine. It's fine. Itu ekspresi gue itu tadi. Aduh, lo aku pernah lihat lumba-lumba gini nih di SeaWorld ya, SeaWorld. Nano. Oh, iya, bukan sih. Penguin? Kuji? Nande? Anjay, puitis banget ini si rokok. Oh, wait. Aku kalau nggak salah pernah lihat si rokok Perry Summer. Pantesan si rokok, bukan Hoshino, Hoshino. Hoshino Perry Summer, pantesan dia meluk itu ya, balon paus gitu gak sih? Is that a reference? That's actually pretty good callback. Bagus sih, bagus. Referensinya. Siroko kelihatannya dingin tapi sebenarnya perhatian ya. Oh ini dia, nanti beli kali ya. Hoshino. Eh, iya Hoshino. Enggak, beli aja. Aku juga punya banyak boneka lah. Spirit doll. Beneran beli paus tuh Mas Ino. Dibeliin ya Mas Ino. Eh, sensei bayarin kah? Alamak, sensei tidak bisa menahan senyuman Abah Hoshino. Menyerahlah sensei, beliin aja dah. Itu pasti akan worth it. Di sesi pengkoreksi. Ah, selfie. Yuka, Yuka. Oh iya, betul kenapa cerita yang enggak dari itu ya? Ya kita startnya langsung dari sekolah Abydos, nggak tahu nih. Cara aku baca story ini. I think that's a thumbnail right here. No? Oh, pada beli semua. Eh, kasihan uang sensei cu. Ya udahlah. Di rumah depresi gitu ya, Hoshino. Show me the picture, please. Yume senpai dare? Show me the...
Never mind, whatever. Entah sekolah di tas sekolahnya ada senjata cuk. We live. Is this Abydos or America? Okay, saatnya. Finally, some roll. Come on, ada apa di sini? Ikutin. Apa lagi ini? What? Itu sih lah. What? Iya itu sih no kan? Lucu banget. Tadi dari mana wasinya? Turu lagi nih wasino. Feelingnya tajam ini Shiroko ya. Nice, nice. Shiroko is cooking. Apa tuh? What is that? Eh? What is that? Nani, nani, show. Apa nani? What? Dokumen apa? Ya, tapi penasaran gue apa tadi. Penasaran, cok. Cok, mati. Nani ada. Aduh, mana pengalihan apa? Apa yang dialihkan, what? Mudahan lagi. Okay, kurasa segitu aja untuk video kali ini. Ini ceritanya masih 2 episode ini masih building gitu ya, kayaknya. Kayak apa sih, apa kira-kira nanti klimaksnya season 1 Blue Archive ini ceritanya Hoshino kah? Kurang tahu kayak, tapi ya aku nggak sabar nanti gimana payoff-nya, building-nya, soalnya dibuat misterius banget kan ini Hoshino-nya dari awal sampai tamat, sampai tamat sampai sekarang, dan aku penasaran nanti masa depannya gimana anak-anak ini. Dan oke, seperti biasa jangan lupa subscribe dan like semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.